Hai Cupers ID. Hai Cupers ID, selamat datang di channel ini. Oke, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi buat main game 2DT4 lagi teman-teman. Oke, jadi di video kali ini tuh kita bakalan membahas hal ini cuy ya. Oke, jadi di situ ada yang mengatakan, "Bang, coba bahas hantu." Aduh, simpel banget coy ya komentarnya, tapi nggak apa-apa, kita bakalan kabulin aja satu persatu ya cuy ya. Oke, jadi di sini kita bakalan membahas tentang hantu dude ya cuy. Menurut kalian hantu dude itu ada atau tidak cuy? Komen langsung aja di kolom komentar ya. Oke, jadi langsung aja kita ke video teman-teman. Let's go. Oke cuy, jadi di sini kita udah masuk ke dalam game dari dude lagi teman-teman. Oke, jadi di sini itu kita bakalan kabulin salah satu komentar di channel YouTube kita ya cuy ya, pastinya cuy. Oke, jadi di sini kita bakalan cari hantu dude ya teman-teman. Oke, bentar. Oke, jadi kita harus carinya tuh pas malam hari ya. Hantu itu keluarnya di malam hari teman-teman. Jadi kita pakai cheat yang namanya cheat night aja atau malam ya. Oke, seperti ini cuy, menyeramkan ya cuy. Oke, jadi kita langsung aja naik mobil dulu teman-teman. Oke, jadi kita bakalan pergi ke tempat yang banyak hantunya woi. Waduh, di mana tuh tempat hantu bang? Kita bakalan cari dulu coy. Bentar, kita bakalan ke tempat hantu ya cuy ya. Ini sesuai requestan kalian teman-teman ya. Bentar, aku lupa jalan ke tempat hantu itu berada woi. Waduh, ini kenapa itu mobil woi? Waduh. Bentar, kita kesini dulu teman-teman. Jadi kita bakalan pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu ada hantu ya cuy. Ini 100% bener-bener hantu cuy, bukan editan, bukan apapun ya. Oke, jadi kalian bisa tonton aja video ini sampai selesai ya teman-teman. Bentar, ini kenapa woi? Waduh, susah juga kendalin mobil si Richie ini. Si Kirill ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita berada di si jembatan ya, di jembatan si manis ya coy. Oke, jadi kita belok dulu ke kanan dulu ya. Ini kita bakalan mencari hantu ya cuy ya. Oke, apakah di dunia ini ada benar-benar ada hantu teman-teman? Mari kita bahas cuy. Waduh, ini penjual ini teman-teman. Ini adalah penjual apa tadi woi? Waduh, kita ikutin ya. Nos, itu waduh, ada yang bunuh diri teman-teman. Bentar, tadi ada yang bunuh diri cuy. Bentar, kita lihat dulu apakah dia benar-benar bunuh diri. Kita lihat dulu. Waduh, tadi kalian melihat kan ada yang jatuh ke bawah sini cuy. Kalian benar-benar melihat kan cuy. Waduh, kok dia menghilang teman-teman. Bentar, kita cari dulu. Waduh, dia beneran menghilang cuy. Waduh, apa itu? Coba kalian ulangi video ini cuy ya. Kalian pasti bisa melihat yang namanya hantu itu cuy. Bukan hantu, siapa? Mobil yang terjun ke bawah teman-teman. Aku juga bener-bener tadi melihat cuy. Waduh, ini horor banget teman-teman. Awas woi. Aduh, oke cuy, jadi kita sampai di tempat. Aduh men. Oke cuy, jadi di sini kita sampai di tempat yang namanya hantu. Waduh. Oke, jadi di sini kita bakalan sekalian saja membahas hantu ini tuh keluarnya dari mana sih cuy ya. Waduh, kok bisa ya ada hantu ini cuy? Di sini juga kalau nggak salah ada yang namanya sapu penyihir teman-teman. Oke, jadi kita bisa naik sapu penyihir woi. Waduh, kita bisa meningkatkan ketinggian kita teman-teman. Waduh, kayak Harry Potter cuy. Oke, jadi kita buang saja, tapi di sini kita bakalan membahas tentang hantu ini cuy ya. Oke, jadi di sini itu hantunya itu bang, keluarnya dari mana sih bang? Kok keluar dari bawah tanah? Emang di bawah tanah ini ada apa ya bang ya? Oke, jadi di sini kita bakalan membutuhkan bantuan dari mod Chat Normus seperti biasa teman-teman. Oke, jadi modnya kita aktifkan terlebih dahulu ya cuy ya. Oke teman-teman, jadi modnya sudah kita aktifkan ya cuy. Kita scroll dulu ke bawah seperti biasa. Kita aktifkan yang namanya no cliff ya, checklist. Oke, jadi di sini kita pilih ketiga ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja pergi ke bawah tanah untuk melihat hantu-hantu ini datangnya dari mana woi. Oke, jadi ini kita udah nembus ya teman-teman, dan kita lihat ada hantu yang tadi masuk ke kuburan ya teman-teman. Oke, jadi kita lihat ya hantunya itu di mana sih cuy. Oke, dan ini hantunya cuy ya. Hantu-hantu ini kalau ke bawah tanah itu cuman ke bawah saja teman-teman. Dan ini nggak ada yang namanya pergi ke alam baka ya cuy. Dan kuburan pun ini hanya seperti ini saja teman-teman. Dan tidak ada apapun di bawah sini ya cuy. Oke, jadi hantunya itu cukup lucu teman-teman. Oke, jadi ini untuk sosok kuburan itu tidak ada apapun teman-teman ya.
Mungkin buat kalian yang bertanya, bang, emang kuburan itu ada apa sih bawahnya? Ternyata tidak ada apapun. Kalian bisa langsung aja share video ini ke teman-teman kalian yang masih bertanya, bang, coba bahas di bawah kuburan ada apa, bang? Kalian bisa langsung aja share video ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini di video kali ini itu nggak ada apapun ya, di bawah pohon ini pun tidak ada ya, di dalam pohon ya, cuy. Oke, jadi buat teman-teman yang udah tahu tentang ini, kalian komen langsung aja di kolom komentar di video ini, cuy ya. Oke, jadi buat teman-teman yang punya ide selanjutnya, komen langsung aja di kolom komentar ya, dan bakalan aku baca, cuy. Dan kalian harus sebanyak-banyaknya ya, teman-teman, biar aku bisa baca ya, cuy. Soalnya komentar-komentar di channel YouTube ini cukup banyak, cuy. Jadi aku nggak bisa baca satu-satu, teman-teman. Oke, jadi mungkin video ini sampai di sini dulu. Terima kasih, aku Cuper Saidi, enjoy video, and bye-bye. Ini kemana, woy ya? Wadaw.